بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومولاه لا حول ولا قوه الا بالله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا ويا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال <كول> المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمِن Halaman 143 Fayam bagi moko sayukjo lil akili marang wong kang duweni akal. Di mana ngeriki wong kang urip akali. Opo sing yam bagi tabiha engyen to ngelilir. Sopoyo si akil min datil goflati sangking turune sifat lali. Nah, sehingga tiang sing boten nggak ada kesadaran tinggi dibahasakan lagi tidur bersama kelalaiannya. Nah, sehingga disarankan bagi orang yang punya rasional jalan untuk sadar diri dari kelalaian-kelalaian yang disebut di atas kolowingi. Wa alamatuman utawi tandane wong intabaha kang ngelilir sapa man min raqdatil ghaflati saking turune sifat lali Adapun tanda-tanda orang yang bangun dari tidur kelalaian itu iku arbaatu asya'a ono papat piro piro perkoro tandanya wonten sekawan nopo mawon sekawan ciri khas atau kalau bahasa nih bocah sekolah indikatornya indikasi ciri-ciri ini -ciri wong sing diparingi eling kali Allah nih wonten sekawan Satu, awwaluha utawi kawitane arbaa ah, iku ayyudhabira. Ing yen ngatur sopoman, men amrod dunya ing perkara ne dunya bil qonaati kalawan neriman wa taswifi lan santai-santai. Nah, maka cirinya orang yang bangun dari tidur kelupaan itu yang pertama mengatur urusan dunianya dengan memaksakan diri kona'ah nerimo opo sing enek tur ngeh santai mboten ngantos ganggu ibadah ngantin kira-kira terjemah sing sing bebas jadi taswif ini niku buatan males, tapi ngendeng-ngendeng, gih kerco leswaye dohor, gih ditinggal. Dan ada es jumatan, masuk nyambut kai, cenderung jam solas, gih wis leren. Jadi gue dua ningaten, gitu kok, lek dicubo koyok Nabi Musa, jam solas malah kata sing tumbas. Sejak ke-11 saya semangat malah laris. <laughs> ini cubo. Ini ciri yang nomor setinggal. Jadi urusan dunia neriman, lajeng ngende-ngende, santai-santai, tidak sampai mengganggu peribadatan. <tuh> Wasani yang kedua, indikator yang kedua Ayyudab biro ing yento ngatur sopoman amrol akhirati ing perkarane akhirat bil khirisi kelawan metenteng wetak jili lan enggal-enggal nah, Indikasi yang kedua, ciri nomor kalih urusan akhirat ngoyo lajeng buten semoyo, takjil Pokok sempatnya sekarang ya harus sekarang. Niku nah, menurut pandangan orang tasawuf, orang yang punya rasional tinggi ya ini. Ya, punya rasional akal yang cerdas di singkatan Wathalis utawi Kaping telu ayu ing to <tuh> ngatur sopoman amrutin ing perkarane agomo bil ilmi kelawan ilmu wal ijtihad lan niti-niti Orang yang punya akal bagus itu untuk urusan agama niki selalu disertai golek elmune wal ijtihad lan niti-niti Jadi lek dereng kepanggih ngaten sih kepikiran Contohnya Apa yo wong lek poso-poso kok mesti sing diwaca Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah Nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udhu bika min sawdi kawal nar Dungu itu kok rapati diwocok lek duduk Ramadan Lek Ramadan kok moco ni kulan Ini yang sehingga ada rasional tinggi Selalu mencari tahu Ini apa dalile Jadi <laughs> orang banjen kurang penggawaian Ini kurang penggawaian <laughs> Jadi selalu ingin tahu dengan ilmu Dengan ilmu nah, Urusan agama dengan ilmu Nah, ini cara kita tiang awam ini sergap ngaji nih Sergap ngaji Golek ilmu terus Warabi utamika <tuh> kaping papate ayu dabiro ingin to ngatur sopoman amrol kholki ing perkara makhluk bin nasihah kelawan nasihah wal mudarati lan ngamping-ngamping wal mudarah lan nasihat boten kesusu selalu konfirmasi selalu boten gegabah niku ciri ini tiang ingkang diparingi ngelilir pikirane kalian Allah menurut versi ini kitab niki pun bon, selesai nih. Wa yuqalu lan den ucapaken afdhalun nasi utawi luweh utama utamane menungso. Iku men wong kana kang ana iku fi ing dalem ya si khumsuhi khamsu utawi limo biro pira perkara. Jadi tiyang ingkang afdhal wong sing utama itu adalah manusia yang di dalamnya terdapat lima perkara. Ngi sami lah intine babi sami. Awaluha utami, ciri yang pertama wong sing afdol wong sing utama ayyakuna ala ibadati rabbihi mukhbila ayakuna inta ono ala ibadati rabbihi ing oleh ibadai marang pangeran yusiman iku mukhbila wong kang madhep nah. jadi nah. urusan ibadah wong sing utama itu selalu orang yang menghadap menghadap niku konsen Nggih. No, kalau 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 ngaji di salah satu instansi negara, nihku kalau manggil kitab cilik kalau woco, itu namanya judule al kashfu wat tabiinu nah, fi gururil makhluki ajma'ina. Jadi <guluh> al kashfu wat tabiin, nah fi gururi khulkillah, nah fi makhluk ajmain. Jadi menyingkap tabir dan penjelasan mengenai terbujuknya manusia secara keseluruhan. Nah, ternyata Ndek Ngeriku niku dibahas, manusia itu atau makhluk Allah dibagi dua, satu hayawanun wa ghairu hayawanin, makhluk hidup dan tidak hidup. Yang hidup masih dibagi dua, mukallaf dan tidak mukallaf. Yang mukallaf dibagi dua, iman dan tidak iman. Yang iman masih dibagi dua lagi, yaitu orang yang pinter dan orang yang bodoh. <gifat> ini disingkap semua. <tuh> Cara menyingkapnya ini ku say, kalau ini keterangan ini bagus. Jadi yang pertama begini, kita membedakan mukmin dan tidak mukmin. Nah, dan orang yang masuk neraka dan tidak masuk neraka. Terus di dalamnya nih wonten ngaten niki mungkin jenengan sakit bantu jawab kula, jawab pertanyaan kula. Oke kali ngenteni buku ya. Jadi <laughs> kula enggak ada pertanyaan ngaten jenengan jawab, lek jangan jawab sami kali jawaban kula kula lega. Lek gak padha ya ora apa-apa. Nah, pertanyaan ngaten. ken dedes niku mlebu swarga napa mboten Nggih. La judi jamabe. Nggih. takon lah ya oleh Terus tunggu metung anu sopati ini kira-kira min ahlil jannah no min Ahlinar nar. No kepingin jawab sekali-sekali ini. -sekali <laughs> Terus di pak kira-kira. Suarko no po neroko kendedes ini. Hehehe. Nah, terus leluhur kita rumiyin di zaman oh di zaman biyen biyen. Sing <tip> jarene animisme dinamisme niku niku kira-kira neraka napa swarga besok ya. Lha niki nggih dadi penting lek <tip> ditakoni anak putu iso bingung. Nah. Niki bisa dimaknai, bisa dipelajari dari masalah mukallaf dan ghairul mukallaf. Ada orang yang kena paksa hukum dan ada orang yang tidak kena paksa hukum. Lek cara Quran ini ku makana muadzibin hatta naba'atha rasula. Kalau mirengne dawei Kiai Sya'roni Kudus yang biasa lek like Marisa kadang-kadang di setel wonten ngriki tafsire Nye. nah niku beliau dawuh dadi menungso niku baru disiksa kali Allah kalau ajaran Islam itu nyampe gak gelem nglakoni itu baru disiksa Lah leluhur-leluhur panjenengan utusan durung sing nyampe ning ngriki ora eh, Islam enggak terdengar sama sekali Masa itu salah, no. Wong panjen sing dakwah teng Indonesia dereng dugi. Ajaran dereng rawuh bisa jadi mendahului zamannya Baginda Rasul. Terus pundi? Kendetes ya wong kendetes. Hatta naba'ata rasulah Orang disiksa itu sampai ada utusan Yang nyampe ke sini Saya ngerepot sama ide ini Kata gak ibadah, gak ada alasan Apa ini orang panjen, waduh Gak alasan, belas Pengajian ini bendino Repot-repot duit repot, omah cedek majelis taklim ini gue repot. Misalnya sholat jenengan salah, nah, itu nggak bisa diterima. Sholat mau salah nggak sah. Lo saya tidak mengerti, alasan tidak mengerti nggak bisa diterima, Nih, kok iso gak ngerti sampean? Karena pengajian tak, nih gak ten. Kak Melo, boten lani, <laughs> berarti yang sing hidup di pedalaman orang-orang pengajen belas nih soal alasan sholat mau kok keliru lagi ku kalau buatan ngertos buatan ngaji kepingin kok gak ngaji buatan nonton? lo melakukan lek melampang sampai sedih ntar buatan pengajaran ini udah dimaklumi ini lo guyonan golo lek pas ngaji di Sanggeran ini lek omajedak masjid, lek kak serekep ngaji sayan ditolnya nih Oh, mai masjid, gak serkep ngaji. Di saat bema untuk bahasa kentana sih waduh Nih, cek gak kenek hukuman sembrono. Tapi ngapun tuh nih poso-poso, kok sih cedek masjid muring-muring. Ini. artinya setiap ibadah itu biar ndak gurur, ndak tidak nopo gurur niku terbujuk niku harus mukbila harus madep ben ibadah niku diupayakan madep madep niku gerak hati dengan gerak badan itu punya tujuan yang sama nah, salat batine salat fisike salat niku sing mukbilah, mukbila niku afdol kita ini jarang nanti nih fisiknya sholat hati nih nge ngurungok nawang promosi nopo dek lor nih katanya wathani ayyaku na naf'uhu lil khalki dohiro wathani utai kangkabing bindu ayyaku na ingin <retrouveressen> ta'ono <soundtrack> apa naf'u manfaatim lil khalki marang makhluk iku dhuahiran jelas jadi orang yang afdol itu ngi nilai manfaatnya kepada orang lain itu nyata nilai manfaatnya nyata kita ini dereng nyoto manfaatnya no bawa edenang wong lio Milo kalau nanti guyon-guyon dek pengajian malam rebuan nih, kau jenengan, teng Insya Allah nyantai seiling. Kalau sering maringi guyonan pertanyaan, Sai Pundi Munggui Gusti Allah kira-kira nah, Wong sing pinter mojo kitab alim mundo iswe Dibanding tukang pijet bayi nah, <laughs> Kalau sering mari contoh ekstrim kan Munggui Allah Langkung Sai Pundi Mbah Dukun pijet bayi kalian Wong sing pinter mojo kitab alim Nah, cara menentukannya dilihat manfaatnya nyata ndak. Kalau ada orang alim pinter ngaji tapi kon khutbah gak gelem. Kon ngisi pengajian mboten burun Disuruh ngaji pengantar buka ngantene mboten kersa. Nah. nengomah omah mboten muruk, terus ilmu titipan king Allah kitab sak lemari itu untuk apa? manfaatnya belum dirasakan oleh orang lain. Sedangkan dukun bayi sedino gak prei-prei, manfaat tang tonggo-tonggo sing duwe bayi ini ku jasa jasane dukun bayi ini ku. Berarti saya pun dilek ngaten. Saya dukun bayi, melo gak usah ngaji kursuso, tadi dukun bayi. <laughs> Tapi kalau dibalik jadi dukun bayi gak kelem lek like, gak dibayar larang, jual mahal. Sedangkan sing pinter ilmu, pengajiane wong titik, wongnya akeh semangat terus. Disanguni gak disanguni, dikei gak dikei tetep semangat. Manfaate nyoto lek like, ngaten nggih sayan tukang ngaji. Berarti gak usah belajar mijet ngaji mawon. <laughs> berarti dilihat manfaatnya maka di sini disebut ayyaku nanaf'uhu lil khalqi bahira yaitu nilai manfaat kepada orang lain itu nyata ini orang yang afdol jadi tidak dilihat dari profesinya apa tidak dilihat dari eh, aktivitasnya nopo sing penting nang wong lio niku ketok manfaat niku sing afdol Gak bener duit gak duwe gak bondo gak duwe ilmu gak duwe tapi masya Allah ben tiang sedo sing rebutan duduk kubur wong niku gak bukan tenaga ahli bayaran duduk kubur mboten mesti rewang-rewang sing gupu juga nopo penduso sing gupu ngirimno ambulan kegiatannya itu niku af karena manfaatnya nyata ngantos nyabrang wong dek ngajeng riko nah adapun ada pun ada, reward ada penghargaan dari orang itu wajar tapi niat nengati ini ke pancen niat tulus kepingin nulung wong pengonok mobil liwat di sabrang hati metu di sabrang Tapi niat itu tulus. Ini ku manfaatnya nyata. Ini ku afdol munggue agomo. monggo -mung. Munggu, kita saat ini tinggal mencari peluang. Awak manfaatin nang wong di sisi apa? Ya sudah itu. Nah. Kok umpami seperti ini semua, gak ya bagus. Jadi wong niku rebutan gak manfaat nang wong liyo. Nah. Wasalisu yang ketiga ayaku min syarrihi aminin. Wasalisu tay kaping telui ko ayaku nain sopo annasu menungso min syarrihi saking alane yosi min syarrihi saking alane yosi man mangkana fihi iku aminina podo aman kabeh Nah, Cara bahasa sing gampang, menungso niku aman dari potensi jeleknya. Bang Abunten, kita jujur, kita ini punya potensi yang sama sebenarnya. Kalau kalian jenengan ini potensi goroh gitu, enggak ada. Kalau kalian jenengan bibit goroh niku enek, bibit ngakali niku ya ada, bibit kejam itu juga ada. Tapi alhamdulillah berkat kita nyuwun pertolongan kepada Allah, akhirnya bibit-bibit jelek ini tidak muncul, tidak nah, muncul, sehingga orang lain menjadi aman dari bibit jelek kita. Itu orang terbaik. Nah, Pangabun dan kalau kalian jadikan kan sami sebenarnya punya bibit pegel nih duwe nah, Tapi kok ngindi lalah lepas pegel pas ganok uang loh ini nesu pas gano uang jadi mek murep tok di kamar jadi wong lio gak punya akibat ini berarti tadi tiang saya sehingga lo tuh gak pati pas nih lek pas sabar di omah nih pas sakit uang pas nesu Wah, <laughs> akhirnya dampak nesu ini gua dirasa nih kalian teman sekitar ini <laughs> kirang saya yang keempat warabi uteng kaping papat ayakuna ingin toono sopa wong amma sangking perkoro Fi aidin nasi kang ono ing dalem tangani menungso iku aisan wong kang luas Luas niku butuh sasa, butuh sasa niku gak butuh Kalau diterjemah secara sederhana Wong sing afdol niku sing gak kemilian kagungane wong liyong Berarti ayaku fi aidin nasi yaitu orang yang terhadap apa yang ada di tangan manusia dia tidak butuh berarti makna nembutan kemilian buatan gampang tamak gak kemilian poso-poso ngeten niki kok kancan ini rawuh nyekel duit, atusanewu kuata, kuatah ini biasa buatan gak ada kemilian kok gak aku ayo kok gak aku Niku ini kuti yang saya tiang saya Ngeten say. ngaten niki nah, jenengan sami beto tak cil piambak, piambak, nalikan ngaso ngasto tak cil piamba piamba konco niku enak enak jenengan namung banyu putih ngeten iya ora kemilian nih ngwasnut kancanin bekto daran enak ngeten gini biasa biasa niku tiang sae sing kepacut sing duwe gak tawa-tawa blas <tuh> 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 nah, tapi enggak kemilian ini contoh kecil, contoh besar gak iri hati, gak sembarang ini kok orang afdol itu begitu ini nah. dunia sosial dunia ilmu sami dunia ilmu sami Nih. Penjaringan muruk ngaji, tangga muruk ngaji. Kok tangga nih ini kucing ngaji kuat? Tah, jaringan nambung tiang kali. Ngatain tidak ada. Pikiran iri itu ndak ada biasa. Tugasnya dewe dewi dewi, tugasku muruk wong luru, ya wong luru ini tak buru. Wangil lu noto mana ngatain lagi sulit. Enggak sana jamak apa itu Rohman? Bu. Uh. sulit wong petrohman wonten bangel eh <laughs> nah, tuh kan njenengan aku bagian muruk iki ya wis iki wis mas wong luruh tak telateni nah tugase dhewe-dewe sae lek mau balik niku mobil niku mek tugase tok sing gak podo fungsinya sama yaitu mengangkut orang untuk nyampe di tujuan. Nah, saat ini nopo wani ngarani setir lebih penting dari pentil ban oh raiso nah, raiso setir lebih penting dari ban ayo bannya copotan situ setiran, ra oh raiso <laughs> oh okay. raiso Ampun mentang-mentang ban lebih bagus daripada setir, ya ayo. Ban onok setir ono, ya gak melak. Sami semua itu sama. <laughs> Jangan kan itu ban onok setir onok sepion gak onok. <laughs> artinya hidup sosial ini kita hanya punya peran yang berbeda. Isami ngaji ngaten kan sami. Kula namung ditakdir Allah bagian moco jenengan bagian merengne dinten niki namung ngaten tok to kan. pahalanya sama. Lho. Kula moco lek boten wonten jenengan ya lucu iki. Macakno sapa iki nek. Nah. <guluh> jenengan jejer-jejer ganuk sing moco ya lucu iki. Niku ngaji tangenteni buku. <guluh> sama sebenarnya itu sami tugas kulo kali jenengan sami nge nah pahalanya sama wonten hati sini nge jadi sing moco kali sing mireng nih sama unfil ajri sama pahalanya malah kalau lendek sanggeran niku guyon teng konjo konjo nih sing mulang kalian sing mireng nih itu pahalanya persis sama ndak ada beda Beda, ini lek like sing mulang leren like sinau dhisik ngoten a like lek sing mboten teko golek tembok senden beres, kanjarane mo do ganjaran mo do nih 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 ini malah perlu di, di sosialisasi. Kita niki main sandiwara, di dunia itu hanya bersandiwara. Lo es tu sandiwara. Artinya lek pas ya menten niki kula sandiwara kula kali Allah kaya kula bagian maca nyen mirengne. Misalnya kula benjang terus kula nang pasar, jenengan bagian sadian kula bagian tumbas. Namung ngaten to perannya dibagi lek pas kula bagian maca ngingen mireng ne kula lek bagian-bagian dodol kula nggih ngenteni panjenengan kudu sabar niki jan kula napa no kula dalami tenan kula niku sering di salah satu instansi besar di Kepanjen ini. di kantor-kantor keuangan yang kula sebut nah niki sering bermain peran dua kali suatu saat kula diundang ceramah jadi nopo penceramah suatu saat kula dadi nasabah nggih ngeten di bank-bank tertentu ini kalau sering lek pas kula dadi penceramah wah dihormati tenan kula keduki gitu mari Pak mari Pak mari Pak mari Pak wah oh, di Longgono di sana semuanya yang menentukan niku waktu nggih kula niku pas sandiwara ning Lepas kalau dati nasabah ngaten, yang ngenteni antri pirang-pirang jam ya lo no toati ngaten hal yang perlu latihan. Jadi jangan sampai terbawa karena pernah jadi kiai di sana, kemudian saat jadi nasabah minta diperlakukan khusus. Kulo kulo dice, kulo sing biasa ceramah ngriki, ya ndak bisa. Nah, aku tuh sabar. Kok wonten ngriku ya? Nggih, wong niki nasabah, <laughs> nasabah ya kudu antri antrian nomor 20 ngimpun tenguk tengu itu kia, duduk kiai duduk penceramah nah sabar coba yang praktek akan ngaten lah pena sakit ngaten biasa mimpin terus jadi rakyat gak siap waduh Ya lu eh, dihormati tok itu endi ana boten nih Nggih. Lha kita main sandiwara pas wah kalau dalami tenan karena ini sing sering kolantan kalau pun terbiasa ini penak mawon suatu saat diundang posisinya sebagai dalam tanda kutip orang yang dihormati dihormati siap suatu saat kita yang butuh kemudian kita ber, apa, berperan sebagai orang yang butuh Gih sabar biasa ngenteni sabar gak direken ya biasa wong perane duduk peran Nih. sakit ngoten nggih jangan pubia jangan traumatik karena biasa dihormati wong gak dihormati muring-muring <laughs> jadi gitu kalau biasa Dek kantor wae jagongan iki jagongan jago, kan biar-biar biasa kadang-kadang ya jajan gak umen barang suara-are are Yuk biasa ngumpanjen niku pas lagu ini tepak sandiwara nengat. Yeah. Ya Allah, gula niku jenah lek like mireng rekaman nih Romoy Jamal yang ditambah beras. Niku sering gula iling-iling nih. Jenah sakit nyetel nih pesen seneng ada are, -are. Ya Jamal ini cerita nih ya fatah moro sepui. Ya fatah niku manawi mocal daweyai, kalau kula namung mirengne radio nggih ngeten diceritani langsung ngeten teng mrika tapi sing kalau critakno sing radio mocal ngaji mbanyen yai sepuh yai pem pemangku pamangku pondok besar sampai jam 7 pagi mari jam pitu ngaten niku mandur ngaten jam 8 mudun ganti celana sepedan pancal dodol lengo turut kampung lengo 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 niku ini yai yai alim lengo lengo sing tuku nggih jamaah niku hmm, ya. tumbas yai nah monggo monggo pinten liter sak menten nah. Gijamai biasa bagian tuku, ini yai susu gang salatus ya nah engge di susu Berangkat male lengo, lengo, sampai jam 10. Jam 10 tugas selesai, kundur siram dadi kiai maneh mulang ngaji santrine tabek male. Lho lek iso ngaten niku lho nah, Awak mboten kadung kadapuk dadi kiai cilik-cilikan. Hmm, jagongan ampek wong cilik gengsi. Oke, <laughs> niki pemain sandiwara yang tidak baik. biasa mah, apa, biasa mah. Jadi kan biasa ngimami dek langgar. Nah, nali kan nih gerak jalan olahraga ya rapo mau training kan ini biasa mau panje. gerak jalan gaye gaye coba kan yo lucu ini karnaval Why falling? Falling? Bias. Oh, ini gue penting, ilmu ilmu ngateni ben. Kalau roda terdidik ngateni gue, karena ya iku loh ngaten, ya imam niku ngaten, imam aswali niku isu gue mulang langgaci, pengi keliling, wangsul jam kali, terus wiritan, sehari cari rubine, terus mulang langgaci. Nah, terus jam itu nang comboran golek besi. eh eh de calon nangkong ngaten nika uh, kaosan padus besi. Iki sing ditumbasi iki jamae niki. Padus nopo yai? <laughs> Biasa. Padus nopo yai? Boleh <laughs> anu wesi, Niki wonten ya cocok. Oh um, nggih. Piro samanten? Bangsul, gitu, dipikul piambak tapi gitu santri ini termasuk anu akhirnya konong santri ini gati dipikul. tuh Duking diduduk-duduk teng langgar nih, buatan kelambenan, namun celono tetap nutup aurat, celono di uh, dhuwur ini sampai ngesel, buatan kelamben, menek wuwung piambak. kuat tamu kecelik nih gue, Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yai Wonten, Wonten, barusan takut ingin yai. <laughs> wonten <laughs> ya karena terdidik begitu sampai saat ini kan biasa kapan kita mulang kapan kita ini bermain kapan kita guyon wara arek saat ini, ini boten hmm. seket mulang alip bak tak ngaten wis jaga imit hmm. <laughs> wis jaga imit wis gak kena di sopo kancane <laughs> ben bedok nanti re. Hmm. Wis gak gelem, rek gak Antum kemana? Wis ngono Antum kemana? Nggih, gak api muni api-api gak gelem. Khair-khair ngaten. Dak waduh repot mungsuh ngaten iki. Monggo kita ndamel sing santai-santai mah. Biasa. Nah, niki. Wal khamis yang kelima ayyakuna lil mauti musta'idda. Ciri yang kelima adalah orang itu terhadap kematian selalu bersiap diri, yaitu mencari sangu untuk kematian. Bun. <tuh> Wa alam ya dulur lanang ingsun anas suni kita khulikna didadeakan kita Lil mauti krono mati wala orang no panggonan lumayu iku mawujud minhu sangking mati ketahuilah bahwa manusia kita semua ini diciptakan Allah memang ada takdir kematian tidak mungkin kita lari dari mati itu Qala Ta'ala Allah Dawuh Wonten Qur'an A'udzu billahi rajim Innaka mayyitun wa innahum mayyitun Innaka siro mayyitun iku wong kang mati Muhammad sampean besok takdiri yo mati Wa innahum lan suni musyrikin orang-orang kafir iku mayyitun yo bakal mati dadi manusia tidak akan lepas dari kematian ya tinggal waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Wa qalat ta'ala lan Allah tabu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la firaru in farartum minal maut. Qul katakanlah wahai Muhammad pada umatmu layyam fa'a ora pisan-pisan bakal manfa'atikum ing sira kabeh. Apa al-firaru melayu? In lamun melayu siro kabeh minal mauti sangking mati Orang lari dari kematian itu tidak ada gunanya Adapun orang berobat ikhtiar itu adalah kewajiban Lorongi golek tombo Golek tombo ini ku mboten nunda kematian mboten Mek kewajiban dikeken golek tombo oh, <asasalam> Ping piro sampean kontrol ya, ping bindu ikhtiar nah. malah niki saya nang imun tubuh karena dia itu ndak ndak trauma gak. maksudnya nang mati niku nge wedi jenenge wong umum tapi bukan sesuatu yang apa sangat ditakuti ya aku tak ikhtiar olahraga golek tombo moga moko waras Adapun tetap gak waras, cintak diri menungso kabe mati, tinggal cepat atau lambat. Mak ngatain loh, Semua akan seperti itu di rosi kitab ini. Awil kotli utomo dipateni, ini. Wal wajib ala kulli muslimin ingatasi wong muslim apa al istiadadu cecawis siap-siap qobla nuzulihi sak durungi, tekane pati tugas seorang manusia muslim bukan lari dari kematiannya tapi mempersiapkan diri mencari bekal sangu kematian saya ini menawi dipun renungaken nggih nggih pun mboten saged mboten saged nabi pun dawuh nggih umure menungso sak monten niku Kalau kula mlebet kepanjen niku tahun 88 lumiyin. Tahun 88 kula wonten seruji ngriki Cak Khatib niku. Sampai sakniki. kalau nggih sering ngelamun-lamun ngoten. Rumiyin tahun 88 90 lek wis hajian pada berangkat ngoten tahun 2000. mulai ngriku sampai ngriku Kiai-kiai thok kakek sepuh-sepuh jejer-jejer. saat ini kita bayang nutuk sentek kape, sentek kape, enggih sekarang jeng kerucuk kerucuk, <ghaltasikan> kerucuk kerucuk menurut pandangan kita, mungkin oleh anak-anak kita dianggap sepuh, oleh anak-anak kita dianggap sepuh, menurut apa itu sing sepuh hisga ono saiki, enggih ya, bener. Asli sing muni gak ono, ini dia harus mewakili sepuh, <laughs> Mewakili sepuh. <geldelse> bagi anak-anak kita memandang kita ini wis sepuh sing ciloko awak sepuh sih rumong sonom dok nih guling cing loh wis sepuh sih rumong sonom kembali diguyu kalau nanti ini mumpung Ramadan tak jadi tak nemawon nostalgia yang menurut kulo pengalaman yang memalukan bagi saya. Ya. Kalau rumiyin tahun sangang puluh. niku pun kenal tengah almarhum Bapak Munir pun sering tijak keliling ngeriki Kalau biasa rumiyin bagian MC ngeriki nih kali Polres dikengken MC protokol pajen bakat loh dati MC niku bakat jadi teng bunti-bunti MC ini masjid bolak-balik dadi MC nah, pemberakatan niki tadi protokol MC suatu saat nalikane ngerawuh nu habib seh nih kok <laughs> ngerawuh nu habib seh neng ngajeng nih, ngaceng, nih rapat walaupun buatan burun hmm. karena walaupun sadar diri mosok sampai tua sih tadi MC ya nah. <laughs> buatan burun kalau waktu rapat okay. sepuh-sepuh sing kalau sebut wau nih kok karena akan datang nanti bersamaan ini bisa datang Gus Saifullah Yusuf Rawuh nah, kemudian Bu eh, Khofifah bisa Rawuh padahal ini nanti saingan di gubernuran ngatur ya opo. Nah, sedangkan Bupati kita juga hadir terus bagaimana yang bisa ngatur situasi seperti ini belum ada akhirnya kalau dipaksa kalau dari MC dek pengajian, dek pengajian dek Habib Syekh solawatan dek ngajeng lo tampil MC gitu perasaan kula sik enom mawon banjen BNMC tampil oleh rong dino niki wonten derek kula niku lek takon sak kecape jih si. oh, arek enom sih sing dadi MC kanok <laughs> tasih enom dadi MC wis duwek kok sik dadi M. Ya kira kalau mikir iya Pak Ewis tua ini. <laughs> Mantun niku salah tahu gelem dari MC itu. E, Maka kita ini sudah dipandang tua oleh generasi di bawah kita, tapi kita yang tua kadang-kadang belum merasa tua. Lo ten malah lah bung. Ini lo kadang-kadang kalau nggak mikir, lek buatin tinggal aja ini ngaten lali, Wis umur suwidak sik karaoke. Lha yeah. yo, oh, umur suwidak sik karaoke. Hmm. <laughs> ya yeah, ndak apa-apa, nggih -apa, seneng, tapi wis ora pantes, wis lewat dari zamannya. Lewat dari zamannya. Masyaallah. <laughs> lucu, urip niki lucu. Nggih. Wa qala ta'ala lan Allah. Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Padha arep-arep sira almait almauta ing mati ing kuntum shodiqin. Wong niku lek like pancen leres orang yang shodiqin, malah kadang-kadang arep-arep kangen. Logikanya begini, orang mau ke Surabaya nah, naik travel, kalau bekalnya sudah siap nunggu di emperan, niku lek like travel telat mesti mesti mai itu. Mestinya tepat waktu ini. Padahal hmm. hmm. jenengan wis koper-koper wis disiapno sembarangan, ana kok travel in ini iki telat, mesti rada gelo jenan. Ya me, ini durung siap awak siap ket mau lho ngaten. Nah. Tapi menawi jame wis mepet adus durung adus terus travel teko mesti jenan gopo. Muga-muga rada engko ae. durung adus ngatain sama orang mati itu kalau sudah siap bekalnya malah arep-arep malaikat maut teko nek durung siap ya wedi nek umumnya apa durung siap <laughs> umumnya durung siap nek siap tenan niku malah arep-arep niku mangkane ada ayat manawul mauta ing kuntum shodiqin Jadi <laughs> yang masih gak siap karena sanggup nih sih siap. <laughs> oh, sang siap nanti nih timbangan hendek dunyo, ni okay. timbangan hendek dunyo. Mohon maaf, mungkin mungkin buat nyalai bahasa gula. Timbangan hendek dunyo nyawang bojo podo sepue. Lak penyak nyawang bidot hari si nom nom. <laughs> Sorry bu, pun esu bu, okay, lo gak ada. Jeng <laughs> nah. betok ingat, timbang nyawang bape arare koyok ngono besok ketemu di akhirat ning kubur ae kok lak male nom maneh. Wis nah, mayanan wis Pak, sing penting sangune padha siap kapan-kapan padha mati ini bedhok ning kubur lak nom apa? Nah, iya Bu. Timbang ketok sampean wis koyok seyek-seyek ngono. Jadi sing itu iya sampean wis dingklang-dingklang <guruh> lunga. Nah, teni kematian ini asik lek didiskusikan walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim walayatamannahu lan ora bakal arep-arep sapa yahudi nasrani hu ing pati abadan sak lek wong yahudi nasrani orang kafir ndak akan arep-arep mati walayatamannahu abada tapi lek wong sadikin fatamannawul mauta ing kuntum sadiqin nah ini Quran ngaten nah Kenapa orang-orang kafir tidak angan-angan mati? Bima kodamat aidihim karena dosa yang diperbuat sebelumnya takut dia menghadapi siksa. Sami niku sami. Arek sekolah niku lek soal ulangan iso kabeh mesti kesusu dari rapot dan kepi neruh rapot kui opo. Tapi lek gak melo ulangan lek iso jok terjak sak lawas sama ini logikanya sama. <tuhir> Wa annal kadhiba yafirru minal maut. Orang yang pendusta itu akan lari dari kematian min su'i amalihi karena jeleknya amalnya. Li annal mu'mina shadiqa karena setune wong mukmin kang bener qadis ta'adda lil maut, sangune wis siap. Fa huwa yatamannahu maka dia angen-angen kematian istiaqan ila rabbih karena sudah rindu kepada Tuhannya. Is kangen nang pangeran ni. an Abi sebagaimana hadis yang dilakukan dari sahabat Abi Darda An Nahukol. Setuna Abi Darda kala Dawus apa Abi Darda. faqra fakra tawadu an li Wa Uhibul marud takfiran lil Wa Uhibul mauta istiakan ila Rabbi. Abi Darda niku nate dawu. Nggih nyeleneh lek like cara wong niki nyeleneh wong sahabat. Uhibbul fakro tawadu'an li rabbi. Saya senang melarat saya. Saya tak milih fakir saja. Kenapa? saya jangan kok milih fakir. Saya tata krama kepada Allah. Allah itu kaya. Masa kita sama-sama kaya dengan Allah? Ndak sopan itu. Allah itu yang kaya maka saya harus fakir tawaduk saya oh, halo, istimewanya Wa uhibbul marodo saya senang sakit tidak senang sehat kenapa sahabat kok senang sakit karena sakit itu yang akan menebus dosa setiap saya lama sakit berarti semakin banyak dosa yang ditebus melalui sakit saya. Niki sahabat tutup uang panjeneng itu gitu. <8 taiornudra> oh, hibul mau saya senang mati. Kenapa istia konli Karena saya sudah rindu berat dengan Tuhanku. <luxury> istia konli Karena saya sudah rindu berat dengan Tuhanku. Allah senang. Mocong-mocong, katanya seneng senang. Moro moro maghrib. Moro moro mahrif <laughs> pun, gak ada maun kalau ingin nyoba jam setengah limu setengah enam, bunjul limu, kalau akhirnya kalau mahrif, si anak cokolio ini <laughs> nah, ini seprapat maun mahrif bisa anak umah mungkin mungkin untuk manfaat pun, bidin dunia, walau akhirnya, amin ya rabbal alamin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى سادتنا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا ودعانا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وعدد وسجودنا وتحميدنا وتمجدنا وتخصنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا ولا تدرب وجوهنا يا إلهنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأفو أنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأنا Allahumma inna ka afun garim, in af karim Tuhin bul afafana ya karim Wa sallallahu alaihi wa Muhammad Wa rabbil alamin Maka itu sedaya guyonan Lan selingan kirang sahai Kirang sopan yuna aku yang panggapun ten. Wallahumma fikir lakmi tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh